Hello guys, welcome back to my channel. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe dan juga di share ya guys. Dan terima kasih yang udah support, udah dukung gua dan doain supaya channel ini terus berkembang. Ya semoga lu diberikan kemurahan rezeki dan kesehatan sekeluarga, amin. Ya langsung aja pada kesempatan kali ini kita coba melawan menara ratu 160. Kayak sini mudah dan kita nanti coba stacknya sampai di mana ya. Coba kita tes aja dulu. Tapi sih oke, gini aja sih. Oke, langsung aja kita tes ya. Aduh, sayang sih stun tuh. Untung api yang gak bisa tuh. Setun semua. Oke guys, ternyata easy banget ya. 15 apa nih? Floor 160. Lanjut aja sih sampai stacknya di mana. Ini yang ribet sekawan ini. Jadi kita coba aja ya. Ini stack atau tidak? Gua juga belum tahu. Ini masih bintang kan udah sama modo yang bintang lumayan. Aduh, kagak setun guys. Setun mati deh, skip dulu ya, ulang lagi. Ada bintang satu, ada main kayak gini, nggak dapat 7P. Hampir mati. Oke, oh mati sih bagus. Oke cuy, di. バーベキューを始めましょう。 aduh mati. Honda belakang. Setun apa nih Hondanya? Oke. Aduh, kalah juga cuy. Bisa nih, bisa. Kalau udah kesetun aja bisa. Aduh, Merlinnya kagak. Wah, bisa kena dua apa mana? Oh, malah gue yang mau pakai. Si bintang dua Merlin ya. Saya bintang satu. Susah cuy, susah. Siapa ya? Oke, siapa gua nih? Enggak lagi cara ngoki, malah bintang malah level 80-an malahan. Nah, baru satu lain kena. Aduh. Simpainya
Bisa yuk. Okay. Bisa yuk. Tinggal Oda yuk. Hampir mati coy. Aduh malah Honda yang mati cuy. Masa harus setak gua di sini sih? Takin aku kayaknya pun kurang worth ya. Itu sekali sih ya. Oke, coba begini ya. Kita malah mati batunya dong. Serba sama juga sih batu juga emang tak ini. Susah sih, harus pakai take. Walaupun sedikit dia bantu sih. Shield-nya. Oh, gak tembus kayak kita skip deh terakhir ya, last. Barbecue, hajimemashou. Kali cuma Izumo satu kali cuy. Aduh sakit cuy, kesel. Andai bintang gua lebih tinggi. Gak kayak gini kali ini. Setelah sebaris memang ada harapan lebih gede. Coba lagi guys. Odanya ya bisa buat ribet Oda ya. Di musuh di awak lemah. Oh, setun 2 ya, bisa ya. Bisa. Lagi tuh yuk. Ya oke. Tinggalin Zumo yuk. Oke, bisa juga lewat guys. Lanjut. Akhirnya kena. Aduh, ini Michelangelo nih yang gua pusing nih. Tes. Setun sebaris. Ribet kali ya dia itu. Setun pula cuy. Kesetun sebaris si kawan ini pasti nembak siapa? Tun.
Waduh, salah. Honda nggak bisa diluan. Karena dia akan nyerang Michelangelo duluan, cuy. Honda ganti equip sama si Honda ganti equip sama si Merlin. Nih, gas lagi, guys. Lagian biar speed Merlin oke, kan? Biar speed Merlinnya oke. Yuk, bisa yuk, bisa yuk. Please, stun sebaris ya, stun sebaris. Ngapain lu ganggu juga, cuy? Sebaris yuk, yuk. Sebaris yuk. Sip. Aduh, tipis ya, cuy, tipis banget. Ulang, bisa nih, bisa. Sebaris, menimbang, sebaris. Harus nggak mati berapa, cuy? Nggak apa lah, silentnya coba, kena silent nggak sih harusnya. Bisa, kan? Harus wajib ke stun. Ya, stun sebaris ini kok bisa mau menang. Ada harapan. Oke, sebaris. Udah pun bahaya kali dia malah nyerang Mikel. Honda malah nyerang Michelangelo. Salah gitu. Siapa ya? Bisa lah, yuk, bisa yuk. Lah mati tamamunya. Bisa yuk. Sip, campakan ke belakang. Oke, win juga, cuy. Nggak stuck. Win juga gua. Helen. Oke deh, cuy. Cukup sampai sekian aja videonya, nanti gua lanjut nih. Agak ribet nih, gua mikir dulu lawan Helen gimana. Depan pula ada yang nggak di atas. Mungkin pakai Morgan, tapi musuh pun seram. Nggak bisa pakai Taki mungkin nih. Oke lah, see you, sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya, guys. Makasih.